Himpunan semua nilai X yang memenuhi 3X min 2 per X lebih kecil dari sama dengan X adalah 3X min 2 per X lebih kecil dari sama dengan X. X yang ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri, dapat 3X min 2 per X dikurangi X lebih kecil dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebut. Caranya seperti ini. Nah, ini per 1. Yang ini kali ke sini. Ini kali ini. Dan yang ini kali ini. Oke, kita peroleh. X kalikan 1 dapat X. 1 kalikan 3X min 2 dapat 3X min 2. X kalikan X berarti dikurangi X kuadrat lebih kecil dari sama dengan 0. Berikutnya kita kalikan dengan negatif supaya ininya tidak bentuk min X kuadrat tapi dapat plus X kuadrat. Kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1. Kita peroleh X kuadrat. Ini jadi positif. Menjadi positif, menjadi negatif ya. Jadi min 3x ditambah 2 per x lebih besar dari sama dengan 0. Ingat, perkalian dengan bilangan negatif mengubah tanda ini ya. Jadi asalnya lebih kecil jadi lebih besar. Berikutnya kita faktorkan x kuadrat min 3x plus 2. Kita buat kurung 2 seperti ini. Ini x, x depan kali belakang 1 kali 2. Kalau dikaliin hasilnya 2, tapi kalau dijumlah hasilnya adalah min 3. Dapat min 2 sama min 1. Oke, berarti ini min 2, min 1. Per X lebih besar dari sama dengan 0. Oke, buat garis bilangan. Oke, ini pembuat 0-nya adalah 2. Yang ini 1. Dan yang ini 0. Dapat 0, 1, 2. Oke, 1 dan 2 boleh masuk karena tepatnya di atas dan di sini ada tanda sama dengannya. 0 nggak boleh ya. Oke, ini bulatannya kosong, ini bulatannya penuh, ini bulatannya juga penuh. Oke, tanda di sini, positif atau negatif, ini depan X ini positif, ini positif, ini positif. Positif bagi positif. Positif, ganti tanda lagi negatif, tanda lagi positif, negatif. Yang diambil yang positif. Berarti 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari sama dengan 1, atau X lebih besar dari sama dengan 2, ini jawabannya. Oke, jawaban yang B.